Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jamiah HKMW mengumpas tuntas kemudiannya karena WT Kena Gurame jadi semana yang kami dapatkan dari Sungai Pinang Melawi seluruh Maluku. Di WT Kesemunya Sungai Pinang Melawi dan WT Kena Gurame jadi bisa tumbuh sampai 15 kilo dengan panjang 1 dan 4 meter lebar 40 cm. Rencana akan kami budidayakan sebagai indukan dengan genetik aslinya di sungai sudah susah didapat. Dan mungkin sedikit keberadaannya yang genetik aslinya. Ini mungkin sebabkan sering sebelum dan ditumpah menggunakan racun dan perusahaan sungai karena mudah manusia. Sebelumnya mohon para sahabat semua untuk jangan lupa subscribe-nya di channel Awal Lagi ini. Dulu kami masukkan 120 ekor seukuran kuku tangan yang bertahan sampai saat ini cuma 54 ekor. Kemudian karena temperatur subuh mungkin tidak sesuai dengan temperatur aslinya di sungai, apalagi dengan kolam besar ini. Nah, ini yang ada di kolam besar ini berat 8 kg. Kami terlalu di sekolah ini akan kami coba dipijakkan untuk dipijakkan sebagai bibit dan nanti akan kami pindahkan ke kolam penangkaran yang telah kami persiapkan. Jadi mungkin kolam tempat pemijahan penangkaran kami akan kami divideokan selanjutnya. Sementara kami lagi membersihkan di kolam sebelah rumah. Tempat lahannya sempit. Ini menampakkan ikan yang berumur sudah kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dan kurang lebih 1 tahun karena ukurannya pun bervariasi karena kami dapat di sungai waktu itu ukurannya tidak sama, ada sepupu tangan, ada yang ukuran korekas. Jadi ini kurang lebih sudah 1 tahun 2 bulan. Sudah kurang lebih 1 tahun
Paulus appunto grazie un già cammino per il sognare e ti parare all'ancora di me. Ikan-ikannya ya, semoga jadi inspirasi buat sahabat semua untuk memulai usaha dan membudidayakan ikan gurame atau kalung yang dalam bahasa Kalimantan umumnya yaitu kalung. Pengurasan air selesai, kami percepat jiwanya.
Ikan ikan yang ada di sini semuanya sehat-sehat. Berbentuk bentuk tumpukannya agak berisi. Karena kami senang sendiri dan makanannya. Itu dan pepaya, kangkung. Gendong lagi atau talas. Bisa kita lihat di kolamku ini. Ikan-ikannya menjang-menjang dan ukurannya pun tidak sama-sama. Dan untuk kawan-kawan, manfaatkanlah lahan sempit agar berguna, supaya kita ya untuk segera hobi. Pas pulang kerja bisa dijadikan hobi ya, sekaligus bisa jadi untuk konsumsi bahkan jadi penghasilan sampingan atau penghasilan tambahan. Maka daripada lahan sempit yang tidak berguna, tidak dipakai, bisa kita buat sebagai kolam, kolam beton, kolam terpal, kolam beton ini hanya berukuran 200 meter kali 40 meter atau 2 meter dari 80 cm, cukup kecil. Tapi lihat ikannya sehat-sehat. Sambil menunggu airnya habis, pindahkan dulu ikan-ikannya. Supaya ikan yang ada roda di kolam ini tidak stres saat airnya habis. Ikannya sudah kita pindahkan ke baskom atau ember. Sudah mulai kering, kita sikat kolamnya ya, jangan terlalu kuat sikatnya supaya tidak bocor. Ya, kolamnya sudah bersih dan siap dimasukkan kembali. Ya, maaf ya untuk para sahabat
mungkin rumah punya sekitarnya. Oh iya, tunggu pria kami yang selanjutnya di kolam kumpulan kami. Pun demi perlahan daripada kita kerja duduk-duduk manyun di rumah, ya paling tidak keadaan yang sekecil ini pun bisa menghilangkan stres di saat di kantor, di tempat pekerjaan. Tidak bisa menghibur diri. Ikannya cukup lincah, jadi itu pertanda ikannya sehat-sehat dan tidak stres. Kawan, sahabat, jangan lupa subscribe-nya yang ada di tombol merah di bawah supaya bisa menyaksikan video kami selanjutnya dan tidak mengalami informasi dari video. Thank you.
Bisa mendapatkan informasi dan video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam satu profesi, salam lahan sepi.
Salam dari Awi melalui profesional. Sampai jumpa dan terima kasih.